janji ya mas, jangan berhubungan sama Cahaya lagi di belakang aku. Ya, aku kan udah janji sama kamu. Prioritas aku itu kamu sama Ica. Aku percaya kok sama mas. Angkat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau denger gak Cahaya duit lagi sama Om Davi. Gue bisa manfaatin situasi ini supaya Davi balik lagi ke gue. Aku baru menghabiskan beberapa hari terburuk dan paling menyeramkan dalam hidup aku. Setahu saya itu orang jahat. Dia oper saya. Dia mau minta uang saya. Sepertinya lebih dari itu, Pak. Orang itu sangat dendam sama Mama. Mas lagi di mana, Mas? Bisa jemput aku kan? Kalau aku kasih tahu Syifa, dia pasti bisa marah. Gue gak main-main ingin menghancurkan kalian sekeluarga.